tujuh di maklum lagi Mas Brian ya, cak barokah ya. Lo kan ini anak bodoh ya. Saya mengucapkan terima kasih. Maaf kalau tempatnya kecil dan agak panas di siang hari ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Jadi mungkin pertanyaan pembuka aja untuk Mas Dendi sama Mbak Vivi. Ini District Store ini ada di kota mana, ada berapa sebelumnya? Ini ya. Sudah yang akses. Pertama sih karena pertama, kemarin ya. Udah online. Oh, kemarin online. Kalau yang di sana yang di Retau? Oh ya, itu apa itu? Kerjasama dengan salah satu brand ada di sana. Ya. Ini pertanyaannya pengajar dari saya ini Mas Dendi ya. Nganu ah, bayarannya pemain bal-balan enggak akeh kalau enggak bukan itu. Dan bukan masalah itu ya karena sepak bola kan ada masanya, jadi kita mempersiapkan, mumpung kita mempunyai rezeki, jadi kita mempersiapkan untuk masa tua. Kok yang dipilih itu apa namanya, perkainan kok enggak kuliner mungkin? Singkat aja. Ya singkat aja. Enggak mampu ya. Untuk hari ini itu ada apa aja Mas Dendi yang bakalan dilaunchingkan selain District Store? Kalau District sih karena saya yang apa? Tahu dunia fashion baju itu kayak gimana, terus sama produksi juga ada teman-teman saya yang ngasih support di produksi baju ya, saya akhirnya bikin juga. Kok ngambil nama District? District konspirasi saya di film dulu 13, jadi kan sebuah wilayah. Jadi saya mengambil sistem ada angkanya 41 nomor punggung ya? Saya kan kalau distrik artinya wilayah, jadi bisa diartikan wilayah 41. Saya tadi sempat lihat itu ada kaos One Man. Apa? Saya tidak perlu menjawab lagi pertanyaan yang kayak gitu karena toko sudah di sini dan saya membuka toko ini sudah menyimpulkan bahwa kalau saya akan bertahan di Malang. Luar biasa sekali. Eh mau bertanya lagi mungkin teman-teman yang ada di sini, ojo mek nunut apa nane mbok kancani ae ora. Saya ingin mengembangkan bisnis saya di luar kota, tapi saya ingin fokus dulu di Kota Malang. Kota Malang dulu, bagaimana apa kita tata dulu manajemennya dan bagaimana. Jadi kita kalau cepat buka di luar kota nanti takutnya belum ada yang ngambil, jadi seperti itu. Salah. Mantap. Dan bikin variasi-variasi mungkin kalau hari Kamis itu diskon, terus hari pas hari apa itu diskon itu. Kalau sekarang mungkin sampai tanggal 21 sampai tanggal 22. Jadi berapa persen itu? Jadi untuk sementara tanggal 21 sampai tanggal 22 diskon 7% di sini sama di sana. Ya. Yang kira tahu enggak berarti? Cuma di cekan aja. Oh siap. Jadi mungkin buat teman-teman media dari sini mau belanja tanggal 21 sampai tanggal 22 di sini ada 70%. Ini cuma diskon aja, apa salonnya juga diskon ini? Oh iya, salonnya ada promo. Salonnya promo. Apa? Rp35.000. Salon Krimba 35 Mas Boyo, Mas Boyo. Krimba to Mas. Masih produktif suami di sepak bola, alangkah lebih baik kalau kita lebih semani untuk perputaran uang. Jadi karena memang masa sepak bola itu nggak pernah tahu sampai kapan. Jadi jangan terlena dengan kehidupan yang hedonisme, mending kita bikin usaha, berlomba-lomba bikin usaha. Mungkin kita bisa kerjasama apa enggak, Mbak? Seandainya mungkin kita punya apa kerjasama dengan distrik lah. Berhalangan dengan waktu latihan, waktu main, mungkin saya mungkin soalnya enggak tunggu ya, Mas. Plus tanda tangan. Berarti kan rumah kan dekat. Tapi belum ada jadwal tetapnya kapan. Enggak. Setiap hari.
Nanti saya menjawabkan nanti tiba-tiba ya saya Daud mas Daud. Kualitas tetap harus dijaga karena kan membawa nama saya pribadi kan, kalau kita sekedarnya mungkin nanti beli sekali terus akan ya nggak apa lah, makanya saya mengedepankan kualitas sama kualitas dan kuantitas mungkin mas ya. Mungkin bedanya justru yang mengangkat pemain walaupun banyak cuma kan ini brandnya si Denis Santoso sendiri. Monggo silakan untuk Mas Dani untuk keluar terlebih dahulu Mas Dani ya. Tim distrik itu kalau apa itu apa ya tentang apa distrik itu ya tentang sepak bola lah. Lebih penting football kali ya. Ya. Bukan kita malah distrik itu lebih sebenarnya sih filosofinya kepingin filosofinya Dendi. Jadi kita akan perjalanan karirnya Dendi mulai kecil mungkin sampai.